Seorang santri di Ponorogo tewas dikeroyok temannya yang juga sesama santri pada Selasa 22 Juni 2021. Aksi tersebut dilakukan pelaku setelah korban dipergoki mencuri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Dikutip dari tribunjatim.com, Jumat 25 Juni 2021, korban tewas diketahui berinisial M, 15 tahun, sedangkan pelaku yang berjumlah 4 orang diketahui berinisial MN, 18 tahun, YA, 15 tahun, AM, 15 tahun, dan AMR, 15 tahun. Keempat pelaku mengeroyok M hingga tak sadarkan diri. Dari pengakuan pelaku, aksi tersebut dilakukan lantaran korban dipergoki mencuri uang sebesar Rp100.000. Karena M tak segera sadarkan diri, ia kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit pada Selasa 22 Juni 2021 malam. Meskipun korban telah mendapatkan perawatan medis, nyawa M tak dapat tertolong. Korban meninggal dunia pada Kamis 24 Juni 2021 dini hari. Kanit PPA Satreskrim Polres Ponorogo, Ibtu Gestik Ayudaningrum mengatakan M merupakan santri asal Sumatera dan baru masuk pondok pesantren 1 bulan lalu. Gesting mengatakan keluarga korban yang berada di Ponorogo hanya kakak perempuannya, namun diketahui sang kakak tidak berada satu pondok dengan korban. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh Satreskrim Polres Ponorogo bersama sejumlah barang bukti berupa pakaian yang diduga terdapat cairan darah korban saat dianiaya. Pelaku disangkakan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp13 miliar. Korban ini usia 15 tahun, dia dituduh mencuri uang sesama santri sebesar Rp100.000, kemudian diinterogasi oleh pengasuhnya, dan korban mengakui bahwa dia telah mencuri uang tersebut. Halo, bosku. Pelaku ini karena merasa jengkel dengan pengakuan korban telah mencuri uangnya sesama santri, korban ditarik ke lantai atas, ke ruang kelas, kemudian di sana korban mengalami penganiayaan. Dia kemudian tidak sadarkan diri, kemudian oleh dua orang pelaku ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian informasi dalam Tribun News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.